Anang Hermansyah Ulta, Aurel kasih kado jam tangan seharga mobil. Pada 18 Maret lalu, musisi kenamaan Anang Hermansyah Ulta ke-52. Keluarga dan juga kerabat tentu saja merayakan momen pertambahan usia suami Ashanti ini. Salah satunya Aurel Hermansyah ini yang memberikan kado spesial. Terekam di channel YouTube-nya, tampak calon istri Atta Halilintar ini kesulitan mencuri hadiah yang tepat untuk lelaki yang ia panggil pipi tersebut. Aurel bahkan harus berganti mall untuk mencari jam tangan yang cocok dan disukai sang ayah. Hal ini karena Aurel mengaku tak paham betul mengenai jam tangan. Namun, ia ingin membelikan jam tangan dengan desain yang simpel dan berjiwa muda untuk sang ayah. Karena itu demi mendapatkan jam tangan yang sesuai dengan keinginannya, dia tak keberatan menunggu lama. Sekarang kita mau ke toko jam karena katanya jamnya sudah diambil dari mall lain. Aduh pusing nyari jam pipi. Udah pindah mall, sampai mall ini nggak ada juga jamnya. Sampai dia bilang, ya sudah saya ambilin deh mbak di mall seberang. Ungkapnya dalam video yang telah dilihat hingga 782.000 kali ini. Aurel akhirnya memilih satu jam tangan dengan desain yang dirasa cocok untuk sang ayah. Ini setelah pencarian panjang dan dihadapkan dengan beberapa pilihan jam tangan bermerek Rolex. Karena ini merupakan ulang tahun Anang yang terakhir sebelum dirinya berumah tangga, membuatnya terasa sangat istimewa. Aurel pun menunjukkan hadiah mahal tersebut setelah memberikan kejutan manis untuk sang ayah. Yang mengejutkan, jam tangan Rolex dengan diameter 41 mm, edisi Submarine Date Stainless Steel berwarna hitam ini, dibanderol hingga mencapai 223 jutaan atau seharga mobil. Hal itu diketahui dari akun Instagram @fashion_aurelihermansyah. Tentu saja, Anang begitu terkejut dan bahagia saat tahu kado dari Aurel. Ia pun langsung memakai jam tangan tersebut pemberian putrinya. Ya, senanglah, senang. Ini berarti ulang tahun yang ke-52 tahun. Seneng, dikasih hadiah. Hadiahnya Aurel, Zial, Bunda, semuanya deh. Tutup Anang. Wow, nggak kaleng-kaleng nih kado Aurel Hermansyah.